Banyak tulisannya teman-teman, banyak tulisan di batu, cuman nggak jelas itu tulisannya apa. Tuh di situ batu-batu tuh pak, nggak ngerti itu tulisannya. Udah ketutup lumut. Mungkin tahu peta kali, peta Takarun tuh apa teman-teman? Nggak tahu saya tulisannya. Katanya juga ada telapak kaki juga di sini. Tapi saya nggak tahu ini tempatnya yang sebelah mana. Ini tulisan-tulisan tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, semoga sehat walafiat. Hari ini saya akan memvideokan tentang sejarah Sangkuriang yang ada di Bandung Barat. Menurut warga sekitar sini ada tempat istirahat Sangkuriang di seberang sana, seberang bukit sana, yang ada di atas itu dekat pohon bambu. Oke, menurut warga sekitar di sana ada batu kasur tempat tidurnya Sangkuriang. Bagaimana perjalanan kita ke sana? Saksikan terus videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan... Oke teman-teman, kita lanjut ke batu kasur. Saya juga belum tahu tempatnya. Ini ada yang lagi panen timun. Kang, numpang naros air batu kasur paling mana Kang? Iya, palingnya pasirnya iya. Pasir itu. Turunnya Kang? Iya mau. Panen timun nih. Mantap. Tok, paling mana tadi tok? Itu lain. Itu. Hah? Ini lewat apa mana? Tadi gitu. Hah? Ibu-ibu. Bu, punten, numpang naros arah batu kasur mananya, Bu? Anu seur awenya, Bu? Atur nuhun ya, Bu. Oke teman-teman, ini lokasi pemandangannya sangat indah nih. Pas paling mana bah batu kasurnya bah? Di sana 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 di
si tanggal kiara kalau bah. Ayo bah. Ayo. Cerita sang keriang ya bah. Ini teman-teman tempatnya tuh ke sana tuh dikelilingi bukit. Mana kok naik ke dia nya? Mengkal. Ini ada buat tempat istirahat teman-teman. Untung nyeker. Kita bawa senjata, kita bawa dog. Ada yang lainnya. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di Batu Kasur. Konon kata warga sekitar ini tempat tidurnya sang kuryang, menurut legenda sekitar, warga sekitar. Yuk kita lihat-lihat batunya. Coba. Iya lain tuh. Tanya ada telapak kaki ini. Oh, enggak, turun tadi nih. Kita cari telapak kakinya. Udah enggak terawat nih. Terus ada bantal katanya, semacam bantal. Cuman udah pada ketutup nih, teman-teman. Udah pada ketutup. Tapi banyak sini nih. Nah, ini mungkin nih. Katanya berbentuk bantal. Oh iya, ini kali. Nih. Batu-batunya berbentuknya bagus. Oh, iya tuh, bener. 1, 2, 3 tuh batunya bener. Nih. 1 terus yang diinjak ini 1. Ini 1. Oh, di sini mungkin. Hanya seperti ini, teman-teman. Pas saya tanya ke warga, di bawah pohon bambu ini ada batu kasur tempat sang kuryang. Ternyata seperti ini nih.
cuman katanya rawan babi hutan di sini. Kita persis nih di tengah. Coba kita lihat ke bawah. Ini batunya. Seperti ini teman-teman, batu kasur tuh. Kirain saya seperti apa gitu, seperti kasur. Hah? Oh, ini ada namanya ya teman-teman nih. Nih. Anu eta ngaranna? Guri. Sok dibuka. Di atas kalau video nya. Ini teman-teman ada tulisan nih. Ini enggak tahu tulisannya apa ini. Di batu. Ini naon ya teh arti? Itu teh Kak. K U R Kur Kur Kurni A nggak jelas nih tulisannya nih. Ini seperti pahatan nih. Kayu aya. Hah? Ini yang ngandai tak coba bisa aya tulisannya tak jelas. Tulisannya atau jelas banyak tulisannya teman-teman, banyak tulisan di batu cuman nggak jelas itu tulisannya apa tuh di situ batu-batu tuh Pak, nggak ngerti itu tulisannya, nggak ketutup lumut, mungkin tahu peta kali, peta karun atau apa teman-teman, nggak tahu saya tulisannya. Katanya juga ada telapak kaki juga di sini, tapi saya nggak tahu ini tempatnya yang sebelah mana. Ini tulisan-tulisan jadi batu. Ini juga nih. Mana tuh ya telapak kakinya? Kena ya telapak kaki nih. Oh, batu-batu. Ada di daerah orang. Oke, teman-teman. Ini cuman seperti ini nih hasilnya, cuman dapat tulisan-tulisan doang. Saya nggak tahu tulisannya apa, udah nggak jelas. Tapi kata warga sih ada semacam telapak kaki apa segala macam, karena tempatnya udah ketutup seperti ini. Jadi saya nggak bisa ngelihat lah. Soalnya takut banyak ular juga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, and comment dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.